Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Serba Tahu. Beberapa orang memang terlahir berbeda dari lainnya kan Lur. Ada yang dilahirkan dengan berbagai macam kekurangan. Akan tetapi, tak sedikit juga loh yang lahir dengan kemampuan-kemampuan unik yang tak dimiliki orang lain. Seperti halnya enam manusia ini yang memiliki kekuatan super seperti para dewa. Tapi, sebelum menuju ke video selanjutnya, sempatkan untuk klik tombol subscribe dulu ya Lur, biar tak ketinggalan video dari kami yang lain. Gratis pokoknya, oke? Enam. Anda tahu gigi? Benar, gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang sensitif dan rapuh kan Lur? Nah, tak jarang orang-orang kehilangan gigi mereka entah itu karena terjatuh, terbentur benda keras atau bahkan dipukul. Akan tetapi, hal itu sepertinya tidak berlaku loh untuk seorang pria bernama Lasevevelu. Pada tanggal 30 Agustus 2007 lalu, merupakan hari yang bersejarah untuk Velu. Pasalnya, dirinya menampilkan sebuah aksi yang bakalan terus diingat oleh warga sekitar Lur. Velu menarik sebuah kereta dengan 6 mobil di belakangnya dan hanya menggunakan giginya saja. Nah, aksi itu ia lakukan di sebuah stasiun kereta lawas di Kuala Lumpur. Nah, kala itu, Velu sukses menarik kereta sejauh 2,8 meter dan mencatatkan dirinya dalam rekor di dunia. Gangsa. Nah, kalau kita melihat di film maupun anime Jepang, samurai selalu digambarkan sebagai seorang prajurit super cool dengan kemampuannya yang luar biasa hebatnya kan Lur? Nah, samurai sendiri sebenarnya nih benar-benar ada di Jepang loh. Ya, meski sebenarnya tak sesuper yang digambarkan di film-film sih, namun jangan salah sangka dulu ya. Pasalnya seorang samurai bernama Isao Mochi, Machi, memiliki kemampuan yang bakal bikin kalian takjub loh Lur. Nah, ia ini merupakan seorang pemegang rekor dunia karena skill pedangnya. Percaya atau tidak, ia berhasil memotong peluru yang ditembakkan ke arahnya loh. Wah, menggunakan katana dengan kondisi mata tertutup loh Lur. Isao cukup hanya membayangkan arah dan jalur peluru yang akan ditembakkan padanya dalam pikiran saja. Sekawa. Pernahkah Anda bayangkan bagaimana rasanya kalau kalian tersetrum? Pasti kaget kan? Tapi uniknya, rasa takut akan listrik itu tak dimiliki oleh seorang pria asal China bernama Ma Xiangang, Lulur. Nah, ia memiliki bakat terpendam ketika umur 15 tahun, saat TV yang tengah ia tonton mati total karena sapuan angin kencang. Tanpa basa-basi, ia langsung keluar rumah dan menyambungkan kabel yang copot dengan santainya loh. Nah, ketika sudah berada di dalam lagi, ia baru sadar jika dirinya harusnya kena strum dalam tekanan yang tinggi. Lalu sejak saat itu, dirinya pun disebut orang-orang sebagai manusia listrik dan menggunakan kemampuannya untuk metode pengobatan. Wah, berguna banget ya. Tiga. Seorang pria asal Amerika ini disebut-sebut sebagai manusia karet karena kelenturan tubuh yang ia miliki Lur. Bukan karena mujizat atau buah gomu-gomu, namun ia mendapatkan kemampuannya itu melalui latihan dan kerja kerasnya sendiri loh. Nah, ia bisa menekuk dan melipat tangan kakinya hingga ke titik yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, kemampuannya ini berhasil mendapatkan titel Most Flexible Man dari Guinness World of Record pada tahun 2007 lalu. Nah, don't try this at home ya Lur. Kale. Seorang pria setengah baya asal Vietnam yang bernama Tai Ngoc mengaku jika dirinya belum tidur selama 40 tahun lamanya Lur. Waduh. Nah,
Ia mendapatkan insomnia ekstrim itu sejak menderita demam pada tahun 1973 silam. Hingga saat ini ia tak merasakan keanehan pada tubuhnya alias semuanya terasa baik-baik saja. Padahal ketika tak tidur selama itu, kegiatannya sehari-hari adalah membawa dua daging babi seberat 49 kg sejauh 4 km loh. Wow. Setunggal. Seorang backpacker asal Belanda yang bernama Wim Hof tergugah untuk mempelajari teknik meditasi Tibetan bernama Tummo. Bukan Tummo, tapi Tummo, oke? Pada salah satu petualangannya loh. Nah, ketika seorang menguasai skill ini, maka ia bisa mengontrol suhu panas dan temperatur dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar lulur. Nah, Wim sendiri saat ini telah mengantongi berbagai macam rekor dunia karena aksi-aksi ekstrimnya lalu. Salah satu yang paling membuat orang-orang tak percaya adalah kemampuannya berendam dan berenang di lautan es dalam waktu yang sangat lama tanpa sehelai baju apapun. Wow. Nah, itu tadi merupakan 6 manusia dengan kemampuan seperti dewa menurut channel serba tahu. Dari keenam tadi, mana nih yang bikin kalian terkejut? Coba kalian kasih tahu kami di kolom komentar ya, Lur. Oke. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya, Lur. Jika kalian suka dengan konten-konten serba tahu. Oke? Oke. Always be smart and see you di video selanjutnya. Dadah.